Petugas kepolisian sektor Teluk Betung Selatan Bandar Lampung Kamis siang memberikan bantuan paket data internet kepada para pelajar dari tingkat SD hingga SMP untuk proses belajar daring. Ya, ini artinya mudah bermanfaat. Makasih ya Pak. Selain memberikan bantuan paket data internet, para petugas juga mendampingi para pelajar yang mengerjakan tugas di sekolah. Pemberian bantuan tersebut dilakukan dalam rangkaian kegiatan Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli. Para pelajar yang mendapat bantuan tersebut, salah satunya yang berada di wilayah Kelurahan Bumi Waras. Menurut petugas, para pelajar pun terlihat senang dan bersemangat belajar. Ya, saat ini kami dari Polsek Teluk Betung Selatan bersama jajaran di Kelurahan Bumi Waras memberikan bantuan kepada orang tua dan adik-adik biar mereka lancar dalam mengikuti pembelajaran yang saat ini sudah dimulai oleh pemerintah untuk pelaksanaan proses belajar mengajarnya. Proses belajar daring pada masa pandemi COVID-19 memang masih menjadi kendala bagi sebagian orang tua siswa. Selain mereka, kini harus menyediakan fasilitas ponsel pintar serta kuota internet. Para orang tua juga harus ikut mendampingi anak-anaknya dalam mengerjakan tugas dari sekolah. Pas tugas datang dari HP, dilihat, kosong. Ya terpaksa saya kurangin uang dapur. Jadi ya seumpamanya saya beli ikan, jadinya beli tempe apa tahu. Jadi ada kendala dengan sistem sekolah daring ini sendiri dengan kuota Ibu ya? Iya. Ini yang saya memberatkan ya ini Pak. Bantuan tersebut diharapkan bisa membantu meringankan beban orang tua yang harus membeli paket data internet untuk belajar daring anaknya. Selain itu, para pelajar juga tidak lagi terhambat pada proses belajar daring karena masalah ketiadaan internet. Robi Lasti melaporkan dari Bandar Lampung.